Lesti Kejora terlihat begitu bahagia dengan kedatangan sahabat dan rekan artisnya dari kalangan para penyanyi dangdut jebolan terbaik Indosiar, baik dari The Academy maupun Lida Indosiar. Tak hanya dari alumni The Academy saja, melainkan jebolan terbaik dari ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Liga Dangdut Indonesia turut hadir di rumah Lesti Kejora dan Rizky Billar. Seperti misalnya Vildan The Academy, Evi The Academy, Aulia, Putri, Faul Lida, Iqbal Lida, Hari Lida, dan masih banyak lagi penyanyi muda sahabat Lesti dari alumni dangdut Indosiar lainnya. Namun di balik momen kebahagiaan mereka tersebut, tak lupa pula terselip momen romantis di antara sesama jebolan lainnya. Seperti misalnya kekiutan antara Hari Lida dan Putri The Academy. Di tengah keceriaan dan kebersamaan mereka tersebut, terlihat Hari dan Putri tengah asyik bersenda dan berbincang hangat di tengah para sahabat lainnya. Tak lupa pula, kata-kata cie-cie turut terdengar dari mulut para sahabat-sahabat lainnya yang ditujukan kepada Hari dan Putri. Selain itu, pada kesempatan tersebut para sahabat Lesti dari ajang Dangdut Indosiar juga sempat berkaraoke sembari berjoget bersama di salah satu ruang rumah mewah Lesti dan Rizky Billar. Terlihat Lesti Kejora, Reza The Academy, Evi Masamba dan lainnya begitu menikmati momen indah kebersamaan mereka itu. Begitulah informasinya, semoga persahabatan dan pertemanan mereka terus terjalin untuk selamanya.